Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini rantau negara kini menerima pengaruh angin dari selatan barat daya menuju ke semenanjung Malaysia dan juga dari pelbagai hala di sekitar Sabah dan Sarawak. Kelajuan angin masih lagi agak sederhana, iaitu sekitar 10 hingga 30 km sejam. Oleh itu, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat masa ini. Namun demikian, keadaan angin yang agak lemah di sekitar Sabah dan Sarawak berpotensi menyebabkan hujan berserta ribut petir pada waktu petang nanti. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana hujan berserta ribut petir di sekitar kawasan pesisiran negeri-negeri pantai barat semenanjung sejak awal pagi tadi kini telah pun kembali reda. Namun demikian, hujan berserta ribut petir kini masih lagi diperhatikan di Pulau Langkawi serta di bahagian Kota Tinggi, Johor Bahru, Kulai dan juga Pontian di negeri Johor. Dan keadaan hujan ini dijangka akan memasuki bahagian Kluang, Batu Pahat dan juga Mersing tidak lama lagi. Keadaan cuaca lembap ini dijangkakan akan beransur reda menjelang awal petang nanti. Baiklah, bagi Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca baik diperhatikan di negeri Sarawak pada pagi ini. Hujan berserta ribut petir kini hanya diperhatikan di bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau di negeri Sabah dan dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Namun demikian, menjelang petang nanti, hujan berserta ribut petir diramalkan berlaku melibatkan negeri-negeri pantai timur semenanjung iaitu di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak dan juga di kawasan pedalaman negeri-negeri pantai barat semenanjung. Dan di Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca lembap diramalkan di kebanyakan kawasan bagi kedua-dua negeri pada petang nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum.